teman-teman, kali ini saya mau membuat baju princess ya teman-teman. Semoga bisa sukses dan bisa bagus ya teman-teman ya. Jadi udah terus aja teman-teman. Teman-teman ya, saya akan mencoba. Kan sampai kelihatan sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita seperti ini ya teman-teman, kita boleh seperti ini ya teman-teman. Saya akan menjadi bagian dalam teman-teman. Maka aku juga membuat kaca bagian sini ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, jadi ini untuk bagian profil seperti ini ya teman-teman, agak ribet ya teman-teman. Jadi ini dari sampingnya ya teman-teman, dari sampingnya kita belah dulu baru kita sambungkan bagian depan, nanti kita sambung lagi bagian pinggang ya teman-teman ya.
sampai tepi sini ya teman-teman ya. Oke teman, sudah tersambung seperti ini ya teman-teman ya, bagian pinggangnya. Sekarang saya tinggal menyambung bagian bagian apa itu sebelah sini ya teman-teman, bagian badan sebelah sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah sehat-sehat ya teman-teman ya. Sekarang tinggal lihat bagian bawahnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita gunting, kita jahit ya teman-teman. Jahitnya satu-satu ya teman-teman ya, dari dalam dulu teman-teman. Jadi dari dalam dulu teman-teman. Oke teman-teman, jadikan sampai keliling ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita jahit furnya seperti ini, kita sekarang menjahit bagian luarnya ya teman-teman ya. Ini bagian luarnya dulu, baru yang terakhir yang brokat ya teman-teman ya. Kita sampai keliling ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah ini lapis kedua kita jahit seperti ini. Sekarang kita tinggal menjahit bagian depan ya teman-teman. Kita tinggal menjahit bagian ini ya teman-teman, brokatnya ya teman-teman. Yang ini yang tile tidak usah dijahit lagi ya teman-teman ya. Ini saja.
sampai ujung ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini untuk pengguntingannya kainnya bagian bawah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi misalnya ini yang bagian luar seperti ini teman-teman ya, lebih panjang. Ini yang bagian furing paling dalam ini lebih pendek ya teman-teman ya, lebih pendek sekitar 3 atau 4 cm ya teman-teman. Jadi nanti ini apa tuh jahit seperti ini sendiri, lalu ini dijahit juga sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Ini disamakan dengan yang sebelah luar ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Terus seperti ini kita tinggal lihat ya teman-teman ya.